Pak Wali Kota, Mas Gibran, Raka Bumi, Raka. Terima kasih Pak Kogu. Beda-beda ya. Lama. 9 Mei saya akhirnya dari Jakarta Mas Eno, kakaknya Bupati Berlari. Oh iya iya iya. Itu. Ini kan di Papres tadi. Kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, boleh berdiri semua Bapak Ibu berdiri ya. Kita sambut yang luar biasa. Kita sambut kehadiran Bapak Gubernur Jawa Tengah. Iya, luar biasa, begitu dekat dengan kita semuanya. Boleh mengambilkan tangan. Iya. Bapak Gubernur kita, Pak Gubernur Pak Ganjar. Ibu, adio semua ini semuanya. Yang di sebelah kor boleh Jakarta.
datang. Apalagi sebenarnya ini gereja-gereja Kristen Jawa memang 4 tahun sekali terkait juga dengan pesta iman kami, pesta rahmi di sekitar perayaan Pasca, Pentakosta, atau ya kami juga benar ambius usia yang penuh berkah. Mohon maaf, kata saya itu ada yang sudah dapat nasi liwet pagi ini? Ya, yang belum jangan lewatkan nasi liwet yang nanti solo. Tapi kalau mampir di tempat tengkleng, nah mohon hati-hati jangan banyak-banyak. Bapak Ibu. Hidup Pak Kader. Ini sudah bulan selesai. Bapak Saudara Kansasa, Bapak Nabi, Sekretaris Jenderal dan Panglima Tni, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi sambungan saya dengan Mantuk Besar Santoso. Itu yang berbeda di sini. Mantuk Besar Santoso, kalau itu bersama kita bisa siapkan saya. Bapak Guru, Bapak Mama. Tapi saya ingin di belakang saya sudah dikasih kasih orang yang tinggi dengan Besar Santoso. Terima kasih. Pertama, terima kasih pendeta untuk Pak Aris yang sudah menampingkan para pendeta dan selanjutnya diskusi ini. Mas Gibran dan selanjutnya yang sudah memberikan kata kepada Bapak Alman kita dan usianya juga pernah sesayang. Usianya juga pernah sesayang Mas Gibran dan pasti semangatnya pada usia itu menjadi berdua masuk. Ya, ibu-ibu, mama ibu jadi cenderung bersungut dengan sama lagi dia itu masih berdiri. Dan tentu saja Pak Tio yang sangat spesial bagi beliau, guru saya, dosen saya, yang lulus sastra dari perguruan yang aku berjuang di Pak Tarun Barat, aku bikin yang tapi pada kali itu saya sudah cukup berguruan. Tentu dari MP teman-teman. Teman-teman yang sangat-sangat menghormati. Tadi tadi sudah sampaikan kepada kita semuanya, makin tua itu kalau kelapa santannya tambah kental. Apa-apanya itu ada semangat yang luar biasa, semangat yang selalu menyala-nyala, dan semangat itu ditumpahkan blok di mana ini karena datang 2000. Ini datanya kacau. Saya tanya, ulang itu 10.000, yang sana 11.000.
Tapi saya itu dikeluarkan dari 211. Kalau orang yang ada saat ini itu menjadi dan tentu berkumpul di sini di seluruh kota yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan juga mencoba hasil ini. Belum? Yang kedua orang lain tidak apa-apa. Tapi saya punya asal kalau makan pendengar kalau dagingnya aja. Gak usah pakai lemak-lemak kalau dan gak usah pakai lemak rompi ini gak usah bahasa ini nanti lalu silahkan teknik ini Bapak Ibu menjadi tempat apa namanya bukan jalan tempat teknik ini itu Bapak Ibu pasti terdiri bertemu dengan kawan-kawan sendiri dan tentu saja aku selesai sepertinya karena bahagia. Dan insya Allah kalau orang bahagia itu umurnya panjang. Kalau orang bahagia umurnya panjang, biasanya hidupnya senang. Orang yang hidupnya senang, Bapak Ibu, biasanya kalau berkata-kata dengan temannya, dengan tetangganya, baik. Dan biasanya orang baik itu suka sama Allah. Makanya kumpulan dari nilai hidup kita. Sudah baik budi, sudah menolong, membantu teman, seterusnya. Maka pasti tidak suka cerita-cerita yang membuat orang jengkel. Pasti tidak suka mencintai orang lain. Pasti tidak suka membuat orang lain. Berita palsu sebagai pelajaran. Maka saya orang yang selalu senang ketika pagi siang pagi kalau saya olahraga dengan banyak dari banyaknya sekian orang yang berolahraga tiap hari yang paling suka saya sendiri dengan lupa-lupa bahwa itu yang jauh itu sendiri. Kenapa? Semangat itu. Kenapa? Bahagianya ini. Dan ketika menyapa semua orang selalu saja kasih bersih. Tersusun lebar menunjukkan giginya. Sampai berapa. Lalu di tiong-tiong itu biasa. Kok gak harus disuruh. Tapi saya ketemu aku cukup begitu rapi banget. Itu banyak pasus. Karena pada saat saya ngomong guyonnya Guyu kejujur-kejujur, kenapa contoh? Dan sekarang ada di sini. Ya, ini. Pernah lumpur karena sebenarnya optimisme itu mesti dibangun sebagai satu spirit pada bandar itu ya tentu lebih sendiri karena apa? Suatu ketika Bapak Ibu saya pacat dalam antrian yang biasa pacat dan waktu itu saya sendiri hampir semua orang rasanya berbunyi ini karena rancang saya hanya awal-awal kalau begitu tapi lebih susah saya tidak berbunyi kenapa? Karena di depan saya ada mobil bagus jelas tidak rasanya kalau jalan itu kelihatan dia berbentar saya menunggu mobil ini semuanya bunyi kecuali pasang pintunya bunyi sedianya bebe-bebe lalu lalu kita sudah tapi yang dilarang dari diri saya sendiri itu dari mobil itu dari diri saya sendiri itu gede banget itu saya hanya dulu mengapa jadi nama itu cuma takut nanti kalau saya berkata di diri tulisannya sama seperti itu
dulu pernah berjuangnya. Jadi kalau ada bapak ibu menjanjai ada yang kecil saya mau berubah warna, mau berubah, itu proses alam yang biasa, semua mengalami. Kalau bapak ibu umumnya berkerut, jangan takut. Kalau rambutnya memutih, bangga. Karena bapak ibu itu butuh cukup lama. Bangga. Pak Jokowi aja punya gitu. Jadi kalau kamu orang butuh dan berkerut itu, pertunjukan bahwa dia sudah selama. Itu hanya Pak Jokowi ini yang kaya. Jadi nasi awisnya kita ya hampir-hampir sama gitu bapak ibu. Maka saya punya pikir, saya mau angkatkan angkatan dulu yang usianya yang usianya 40 tahun ke bawah. Yang masuk, yang masuk sama juga nih. Oke, yang usianya 40 sampai apa di sini? Apa di sini? Yang usianya 50 sampai 60. Ya, 50 sampai 60. Wow, banyak. 7 tahun 1 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 tahun
Beberapa minggu yang harus dikirim surat atau apa lepas. Pesan dengan mesin saya. Oh, itu surat berterima bangkok. Saya baru tahu ini ternyata banyak orang kirim surat ini yang dikirim. Wah, dengan langsung. Oh, maaf, 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 pasti. Bapak Ibu, beliau itu jujur masih senang. Luar biasa ya. Dan kandungnya juga sama-sama. Tapi nanti saya seru bukan begitu. 7 juta 7 juta 80. Ada enggak? 80 selesai kecil lagi kamu. Oh, Usia berapa? 83. Oke, itu 83. Oh, ini kayaknya sama-sama semua ya. Oh, ini luar biasa. Bu, pintar bu. 82. Bu, yang di atas. 85. Waduh, luar biasa. Ini usia saya senang tahu. Kalau senang-senang banget, ya. Ah, itu panjang umur. Oh, ada juga bisa saya ke rumah. Ya, dulu memang berdiri. Umur usianya berapa? 85. Pintung malam. 85. Ya, dapat masih bisa berhubung.
ingin saya ini dulu sudah kan nanti support kali ini. Ya. Oke. Mana Mas? Mana Mas? Satu siwa. Bapak Ibu selama di Solo akan mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dan saya senang hari ini diundang bersama Bapak Ibu bisa berkumpul, bisa berdialog, ikut merasakan kebaran-kebaran kebahagiaan itu. Saya pasti sudah ingin punya anak-anak usia sudah Bapak Ibu sehat terus, penuh semangat terus, dan berdoa inspirasi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbakti siapapun, usia siapapun, agama apapun, golongan apapun, dan itu mohon maaf dalam kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.
baik selanjutnya kepada sudah hebat menolong kami bapak sudah. Yang kami serahkan kepada ketua komisi sekretaris. Kami serahkan. Kesaksian keluarga dari ketua komisi atau ketua komisi berupa gambar pengawal. Lihat ini, depan. Ya, di manusia luar biasa ya.
tadi 80-an usianya ya, ada yang mendekati 90, mereka datang dan tentu kita senang menyambut karena mereka datang dalam wajah yang gembira. Mereka bisa berkumpul, ada perhatian di antara mereka, anaknya, cucunya, kalau boleh dikata pelajar-pelajar hari ini tampil, menarik sekali dan banyak di antara kita peduli kepada beliau-beliau. Sehingga dalam usia yang sangat senior, mereka selalu merasa ada, mereka selalu merasa berguna, dan kita selalu menyapa mereka. Dan mudah-mudahan para lansia yang diberikan kesehatan, karena tanpa mereka nggak ada kita. Pak Ganjar terkait. Pak Ganjar, apa, Pak? Untuk produktivitas lansia seperti apa, Pak Ganjar? Amin. Pak, produktivitas lansia di Jawa Tengah seperti apa, Pak Ganjar? Ya, ini banyak lansia-lansia yang memang masih fit, masih oke, punya semangat, justru harus diberikan ruang-ruang itu. Ya, biasanya dalam kerja-kerja sosial mereka terlibat. Dan inilah yang mesti kita tetap dampingi mereka. Ya, tentu pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan masing-masing. Saya selalu senang kalau melihat energi mereka masih ingin digunakan dengan kesadaran, dengan kesehatannya. Tentu saja kita yang memberikan ruang yang lebih pas untuk mereka ya. Untuk Pak Ganjar sendiri semangat apa, Pak, yang bisa diambil dari para lansia ini, Pak? Ya, tanpa mereka tidak ada kita kan. Agar kita selalu hormat kepada orang tua. Dimanapun itulah karakter yang kita bentuk ya. Kalau layanan di Jawa Tengah yang harus ditingkatkan untuk para lansia ini, apa? Peduli lansia lah. Story where the culture has start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland Indonesia, the sacred place of time. Testimoni buat acara ini, Pak. Matur nuwun, Solo sudah dipercaya menjadi tuan rumah. Acaranya lancar, antusiasme dari para bapak ibu lansia luar biasa. Terima kasih kepercayaannya untuk Kota Solo dan stadion mana dipakai untuk acara yang semeriah ini. Terima kasih. Masih mau tanya politik terus. Tadi ya, nanggepin Pak Ganjar aja yang soal bisa menang di dalam persiapan. Pak, udah azan. Kaget aku. Tadi ada persiapan. Udah.